apresiasi terhadap suatu karya perlu dilakukan. Mengingat, untuk menciptakan sebuah karya yang mampu bermanfaat bagi orang lain tidaklah mudah. Kementerian Apresiasi dan Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau BMKM IPB mengadakan kegiatan Festival Kampus 2014 berupa Malam Apresiasi. Acara tersebut diadakan di Gedung Graha Widya Wisuda IPB pada hari Sabtu 6 September 2014. Tujuan dari acara ini yang pertama adalah untuk mengapresiasi mahasiswa itu sendiri agar mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor ini merasa dihargai. Acara ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap sivitas, baik staf dan mahasiswa, serta lembaga kemahasiswaan yang mempunyai dedikasi tinggi baik secara akademik maupun non-akademik di Institut Pertanian Bogor. Untuk tahun ini, kita ingin memadukan antara tiga hal. Yang pertama, yaitu dalam rangka merayakan Dies Natalis IPB ke-51 itu sendiri. Kemudian, yang kedua, kita juga ingin menghargai mahasiswa untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang berprestasi. Dan yang terakhir, kebetulan IPB tahun ini ditunjuk sebagai ketua kontingen Peksiminas untuk wilayah DKI Jakarta. Dan oleh karena itu, pada malam ini akan ditampilkan semua mereka yang akan berangkat ke Peksiminas 2014 ke Palangkaraya. Acara ini dimeriahkan oleh pengisi acara baik dari dalam IPB maupun gestar dari luar IPB. Malam apresiasi diakhiri dengan pesta kembang api dan pelepasan 51 lampion sebagai wujud harapan baru atas apresiasi yang telah diberikan kepada sivitas IPB. Diharapkan acara ini dapat meningkatkan motivasi kepada seluruh sivitas Institut Pertanian Bogor untuk terus berprestasi dengan karya-karya terbaiknya. Febri dan kru yang bertugas melaporkan untuk Green Highlight.